Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang shared preference. Apa itu shared preference? Shared preference adalah opsi penyimpanan data sederhana yang ada di Android. Jadi data yang disimpan dalam bentuk pasangan key value atau dalam bentuk pasangan kunci dan juga isinya. Data apa saja yang bisa disimpan yaitu data primitif seperti boolean, float, integer, long, dan juga string. Oke, kita akan coba saja untuk mencoba membuat program yang menyimpan data ke shared preference dan juga yang membaca data dari shared preference. Nantinya gambaran yang akan kita buat adalah untuk aplikasinya. Di sini saya akan menyimpan data key value yaitu key name, kemudian value-nya isi dari inputan name yang ada di edtext 1, kemudian pasangan key value age, key-nya age, kemudian value-nya adalah isi data dari inputan age yang ada di sini. Nah, data pasangan key value tersebut kita simpan dalam shared preference. Kemudian intinya di sini juga kita akan mencoba untuk menampilkan data yang diambil dari shared preference. Oke, sekarang kita mulai saja. Nah, di sini untuk saya sudah untuk mempraktekkan tentang shared preference, di sini saya sudah mencoba untuk create project yaitu dengan inti activity. Kemudian saya sudah siapkan activity main.xml. Silahkan kalian buat. Jadi di sini saya sudah siapkan 2 buah edit text, 2 buah button, dan 2 buah text view. Edit text yang pertama ini berisi inputan name, kemudian edit text kedua berisi inputan age, jadi ID-nya edit name, kemudian edit age, kemudian button yang pertama ID-nya button save, button yang kedua ID-nya button read. Kemudian untuk text view yang pertama nantinya akan menampilkan data dari share preference yaitu show name. Kemudian satu lagi text view menampilkan data dari share preference age. Oke, kalau kita lihat kodenya, jadi di sini yang saya siapkan adalah di sini saya menggunakan constraint layout. Kalau kalian belum tahu bagaimana cara menggunakan constraint layout, silahkan lihat video saya tentang constraint layout. Jadi di sini saya sudah menyiapkan 2 buah edit text, ID-nya edit name, kemudian di sini saya kasih hint untuk input name, kemudian di sini edit text yang kedua saya kasih ID edit age. Kemudian saya kasihin input age. Kemudian untuk button yang pertama saya kasih ID button save. Button yang kedua saya kasih ID button read. Kemudian text view yang pertama saya kasih ID show name. Kemudian text view yang kedua saya kasih ID show age. Kemudian untuk stringnya, ini adalah string yang saya gunakan. Kemudian kita langsung saja untuk mempraktekkan share preference, kita langsung masuk ke main activity. Jadi di sini kita akan mengkoneksikan data di main activity dengan data di logout activity main. Di sini kita punya edit text, kemudian akan kita koneksikan dengan data layout dengan ID yang ada di activity main.
kita resolve dulu, kita upload ke editor atau kita import. Programnya. Saya akan kita find you by ID. Kita akan kita hubungkan edit name dengan ID yang ada di layout activity name. Kemudian edit page. Kemudian button. Kita lakukan untuk semua ID. Oke, kita sudah mengkoneksikan semua ID. Kemudian kita akan buat server grid listener untuk masing-masing button. Jadi button C kita server grid listener. Nantinya button C akan menjalankan method kita akan buat nantinya method subtract. Oke, kita buat satu lagi, kita abaikan dulu errornya. Kita akan buat juga method, jadi kalau button click button click, jadi kalau button read kita subscribe click listener akan menjalankan method click press. Nantinya akan kita buat methodnya satu-satu. Jadi sini kita create method di main activity to start get classnya, kemudian satu lagi kita create method subtract juga, kita just target plus email activity. Oke, selanjutnya kita akan buat variable static. Untuk menyimpan share preference,
Jadi kita kasih emisi baru di sini. Nantinya akan kita simpan di dalam paket dari dalam package. Kemudian kita mulai share preference. Oke, sekarang masuk dulu ke metode subtract. Jadi di sini kita akan nantinya akan ambil isi value. Kita get text. Kemudian di sini karena kita punya integer maka kita harus plus atau integer parsing. Dan selanjutnya kita akan menggunakan share preference editor. Intinya kita akan menyimpan pasangan key value untuk key name, kita akan isi dengan value yang kita dapat dari inputan keyboard. Kemudian pasangan key value age. Kita ambil dari get age. Kemudian saya akan bersihkan dulu jika ada data di dalam share preference. Kemudian di sini saya akan menggunakan apply. Jadi kita boleh menggunakan untuk menyimpan di share preference. Kita boleh pakai commit. Di sini yang terbaru disarankan kita gunakan apply. Untuk share preference sudah selesai. Sekarang kita akan coba buat untuk metode fit preference. Nah, di sini ada yang kurang dan saya definisikan di bagian ini. Untuk share preference di sini, saya akan get share preference, kemudian menggunakan mode private. Oke, di sini saya akan mengambil. Jadi untuk membaca data dari share preference, menggunakan get string. Jadi default name-nya kosong. Kemudian get in
akan baca pasal GWH before-nya, kemudian saya akan tampilkan isi dari isi data yang saya baca dari shared reference. Jadi saya sepet di sini. Sebentar, karena di sini tentunya integer, maka saya kasih string value of supaya pada saat dijalankan dia tidak muncul warning atau error. Oke, sudah selesai, kita akan coba running. Operasi subsidi atau berhasil. Oke, kita akan coba simpan data di dalam shell prefix. Kita coba akan inputkan name. Jadi saya inputkan di sini namanya nanti. Kemudian saya input usianya 20. Kemudian akan saya simpan di save prefix. Atau saya tekan button save track untuk menyimpan. Oke, sekarang kita akan coba. Jadi tadi kita sudah menyimpan data key value untuk name Santi, kemudian key value untuk key-nya name, kemudian value-nya Santi, kemudian key-nya age, kemudian value-nya 20. Kita akan retry. Kita akan tampilkan. Oke, berhasil. Oke, jadi itu tadi contoh aplikasi yang menggunakan share preference. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.